Polandia lolos ke Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang setelah menjadi juara grup 5 di babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini adalah perjalanan Polandia di Piala Dunia 2002. Di Piala Dunia 2002, Polandia tergabung di grup D bersama Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Portugal. Pertandingan pertama Polandia adalah melawan Korea Selatan. Pada pertandingan itu, Polandia menyerah dengan skor 0-2. Gol dari Korea Selatan dicetak oleh Hwang Sun-hong menit 26 dan Yeo Sang-chul menit 53. Pertandingan kedua Polandia adalah melawan Portugal. Pada pertandingan itu, Polandia kembali mengalami kekalahan. Kali ini dengan skor 0-4. Gol dari Portugal dicetak oleh Pauleta menit 14, menit 65, dan menit 77 serta Rui Costa menit 88. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Polandia di babak penyisihan grup adalah melawan Amerika Serikat. Pada pertandingan itu, Polandia unggul 3 gol lebih dulu lewat Emmanuel Olisadebe menit 3, Pavel Krzyzalowicz menit 5, dan Marcin Zelakow menit 68. Amerika Serikat yang tertinggal 3 gol kemudian berusaha mengejar ketertinggalan namun hanya berhasil mencetak 1 gol saja lewat Landon Donovan menit 83 sehingga Polandia memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Dengan hasil 1 kali menang dan 2 kali kalah, Polandia menjadi juru kunci grup D dan gagal lolos ke babak 16 besar.